Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan saya di Ade Baru Zaman Channel ya. Siang hari ini hari Sabtu. Saya mau memanfaatkan Kohe untuk membudidayakan cacing ya. Karena saya kemarin mau belajar ternak belut ya. Supaya saya enggak beli pakan, saya memanfaatkan kohe, khususnya kohe kambing ya. Saya akan menggunakan seropom ya. Seperti ini nih, seropom itu ada di situ. Nah, yang ini ternak belut ya. Ini saya ini ternak belut. Di sini ada 5 indukan ya. Saya taruh di sini dengan media sama ini kotoran domba ya. Bareng sisa-sisa makanan, dan juga yang ini saya mau bikin ternak cacing ya. Mudah-mudahan saya berhasil. Di sekitar sini saya udah coba ya. Nih, di sini juga limbah kulit coklat saya taruh di sini. Ini selalu saya siram biar lembab ya, karena postur tubuh itunya, medianya kalau cacing mesti lembab ya, bukan becek, lembab ya, pokoknya tidak kering, apalagi kalau kering mah dia udah pada mati, pada kabur ya. Nah, di sini juga nanti saya akan ambil bibitnya berapa ekor lah. Mudah-mudahan ini berhasil ya. Juga saya pakai gedebog pisang. Gedebog pisang itu mau saya cacah ini. Allahu Akbar. Nih. Ini gedebog pisang nih. Ini saya mau bikin media ini ya. Kayak begini tuh. Nih. Kayak begini. Ya. Ini pakai gedebog pisang saya. Ini buat medianya. Pokoknya tai kotoran domba, kotoran domba. Ini gedebog pisang. Juga sisa makanan ya. Sisa makanan domba juga ya. Akan saya kesiniin. Ya, kayak ini nih. Saya udah taruh di sini. Nih. Ini kan tempat pembakaran, ini tadinya saya dibikin buat media aja lah. Nih. Di sini banyak ini. Ini udah banyak apa itu? Cacingnya udah banyak ya. Nanti akan saya ambil lah beberapa ekor buat indukan ya, buat benih. Oh, Ten. Ulah ke tengah, Ten, ke sisi, Ten. Ke sisi jalanan tak kena bata. Tah, aya bat tembok teh. Ke mana? Baru udah kemarin digali, aduh. Tuh, erek-erek, iyalah ternak cacing. Tuh, ada yang mau ngambil kotoran kambing, katanya buat polybag ya, buat tanaman di pot. Tangkal naon, sayur naon, cabe. Oh, tuh mau nanam cabe katanya tuh ya. Pokoknya mah kotoran domba mah sangat variatif lah, buat apa-apa juga yang gak boleh mah dimakan. Tidak boleh dimakan saja. Oh, kalau digunakan untuk pertanian mah bagus lah.
poe tah. Kan. Nunggu dua mah dijual. 6 juta. Dua. Jalur bintang. Bajir jual teh. Untuk bajir semua. Anak hiji tah, kada 2 bulan segede itu buat ejen. Ya. Iyalah ternak cacing ya. Gimana? Jadi ya. Jadi ini dah datang ke dicik cobaan. Itu dina iya, dina seropong. Dipakai mediana iya. Cacing nah, saya ker itu tuh ker para kelinci lah. Tah belut. Terus kita nggak terus ke dari yuk tuh sekarang kita terus ke dari yuk sekarang ya alhamdulillah tuh ini juga media tuh media mau saya bikin media buat cacing ya tapi kotoran kambingnya harus udah dingin karena nyengsreng kalau pak alhamdulillah dan nanti tuh saya juga menggunakan media nih ini udah dingin ya setiap hari saya apa itu teh suka dijemur dibasuh selalu disiram ya dan ini mau saya gunakan untuk media ya. Thank you.
Nah, di sini dia apa? Dia betah atau tidak ya? Mau saya coba. Coba dulu ya. Saya siram lah. Siram. Disiram dulu. Jangan terlalu banyak ya, karena dia enggak suka kalau becek ya. Cukup aja, cukup lembab gitu. Saya harus bawa dulu ini sepatu bot buat ngambil indukan ya. Nih, saya ngambil indukan ya. Ini saya ambil satu indukan ya. Apa dia kerasan? Ah, ingat,
Saya dua, saya mau taruh dua aja lah. Ini indukannya ya. Nah, saya kasih dua aja lah. Nanti juga bertelur ya. Nih, sini saya taruh dua. Ya, saya coba tadi 5 ekor. Mudah-mudahan betah di sana nantilah. Sekitar 1 bulan.
kita lihat jadi berapa. Kalau tidak ada, berarti medianya ini belum pas ya. Demikian saja dulu, mudah-mudahan ini saya memanfaatkan 100% yang ada di sekitar saya, kotoran domba juga sisa makanannya. Saya dibikin media ini belut ya, ini cacing, ini buat makanan ini ya, biar saya nggak beli ataupun saya nggak apa itu sampai ke sana kemari ngambil buat makannya ya. Demikian saja dulu, sampai bertemu kembali di lain waktu. Mudah-mudahan ini saya berhasil, amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya. Selamat tinggal.